Assalamualaikum. Di tengah malam ini saya Manan 1320019 bersama rekan saya. Perkenalkan, Dwindra Sulistyoutomo alias Dewe 1320105. Ya, jadi di video yang akan kalian saksikan ini, ini akan mempresentasikan bagaimana cara mobil yang merupakan proyek sistem microprocessor yang kami buat ini bekerja. Pada proyek ini kami membuat mobil-mobilan dengan remote control joystick wireless. Awalnya sih proyeknya cuma bikin joystick aja sama wirelessnya, tapi berhubung ada mobil yang bisa dipakai, kita pakai seperti itu. Oke, mungkin langsung peragaan. Nyalakan dulu. Karena di sini kita memakai analog, jadi harus nyalakan mode analog. Untuk memulainya kita pencet start dan akan muncul menu. Dipilih dengan pilihan biasa. Karena ini menggunakan joystick, kita pilih menu remote control. Pengendaliannya digunakan dengan analog kiri dan kanan. Kanan untuk maju, mundur, dan yang analog kiri untuk belok-belok. Ya, lalu berikutnya untuk kembali ke menu utama, kita menggunakan tombol segitiga. Lalu akan kembali ke mode utama. Lalu di situ juga kami ada mode tambahan, yaitu mode line follower. Nah, namun berhubung mode line follower ini harusnya kami berintegrasi dengan kelompok lain, akan ada tulisan dibatalkan karena tidak jadi. Mungkin untuk berikutnya bisa dilanjutkan dengan pengembangan untuk line followernya. Menunggu. Apa sih yang macet kan? Nah, jadi ya itu saja, yang penting mobilnya kelihatan jalan kan. Oke, okay, kan? Okay, Cem, elektro 3 kali. Okay,